Dan sebelum kita umumkan pemenang-pemenang bagi setiap kategori dan seterusnya penyampaian hadiah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tampilkan 14 finalis untuk Gadau Keamatan Kota Marudu 2021. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita saksikan penyampaian hadiah kepada top 14 ataupun top 14 dan dipersilakan AJK Hadiah untuk menyampaikan hadiah kepada peserta-peserta top 14. Terima kasih kita ucapkan. Dan ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk lambaian mesra daripada Unduk Gadau Keamatan Kota Marudu 2019, penampilan istimewa untuk Nurul Yana Dido. Ya, dipersilakan Unduk Gadau 2019. Unduk Gadau Nurul Yana Dido. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, Unduk Gadau Keamatan Kota Marudu 2019 dengan lambaian mesra dan senyuman manis dan menawan yang dihadiahkan kepada kita semua, para penonton dimanapun anda berada. Sudah pastinya ketika ini para juru gambar memfokuskan lensa kamera mereka ke arah Unduk Gadau Keamatan Kota Marudu 2019, Nurul Yana Dido. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, majlis penyampaian hadiah diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi Anugerah Natural Beauty. Dan untuk pemenang bagi Anugerah Natural Beauty dari Dun N6 Bandau jatuh kepada peserta yang memakai nomor 14. Peserta yang memakai nomor 14 yaitu Sizlin Zito. Dan untuk itu juga dipersilakan penaja bagi hadiah Natural Beauty untuk N6 Bandau, Puan Henny Marupin, untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan.
Syabas dan tahniah sekali lagi untuk pemenang bagi gelaran Natural Beauty ataupun kecantikan semula jadi, yaitu Zizlin Zitol, pemenang yang bernombor 14. Untuk Dun N6 Bandau, dan ketika ini sedang dimahkotakan dengan mahkota gelaran Natural Beauty atau kecantikan semula jadi. Syabas dan tahniah untuk Sizlin Zitol. Payah juga rupanya menyangkutkan mahkota itu. Baiklah, seterusnya pemenang bagi gelaran Natural Beauty untuk Dun N7 Tandik jatuh kepada peserta yang memakai nomor 11. Peserta yang memakai nomor 11 yaitu Ci Eviani Feliona Ford. Syabas dan tahniah. Dan untuk menyempurnakan penyampaian hadiah bagi gelaran Natural Beauty, selaku penaja untuk Dun N7 Tandik dipersilakan pengurus AJ Enterprise, Puan Elis Bongol, dipersilakan. Syabas dan tahniah kepada Ci Eviani Feliona Ford selaku pemenang untuk gelaran Natural Beauty, Miss Natural Beauty untuk Dun N7 Tandik, yang sekaligus membawa pulang hadiah-hadiah iringan dan juga dimahkotakan dengan mahkota gelaran Miss Natural Beauty. Terima kasih diucapkan kepada Puan Elis Bongol, pengurus AJ Enterprise, kerana sudi menyempurnakan penyampaian hadiah sebentar tadi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kini kita tiba ke masa yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman dua unduk ngadau. Dua unduk ngadau Keamatan Kota Marudu, dan usah kita berteka-teki lagi. Keputusan ada di tangan kami, dan terima kasih kepada para juri yang telah memilih dua pemenang ini. Baiklah, kita umumkan pemenang atau juara atau unduk ngadau yang pertama. Baiklah, unduk ngadau yang pertama adalah peserta yang memakai nomor 7. Dan unduk ngadau yang kedua. Unduk ngadau yang kedua jatuh kepada finalis yang memakai nomor 14. Syabas dan tahniah untuk dua unduk ngadau pada kali ini, yaitu peserta yang memakai nomor 7 dan nomor 14. Dan untuk itu, dipersilakan top 5 untuk mengambil tempat masing-masing.
Dan kita teruskan penyampaian hadiah untuk pemenang-pemenang ataupun top 5. Dan bagi menyempurnakan penyampaian hadiah untuk top 5, majlis dengan sukacita yang mempersilakan Pengerusi Unduk Ngadau Kota Marudu 2021 Puan Elis Bongol untuk menjemput dan mengiringi yang berbahagia Puan Hilda Liu, yaitu Pengerusi Puspanita Kota Marudu, dan juga istri kepada yang berbahagia Tuan William Ahlan, pegawai daerah Kota Marudu untuk ke pentas. Dipersilakan. Penyampaian hadiah kepada top 5. Kita sedang menyaksikan sekarang ini penyampaian hadiah kepada top 5 yang disempurnakan oleh Mrs. Hilda Liu, Pengerusi Puspanita Kota Marudu. Apapun syabas dan tahniah kepada top 5 atas pencapaian berada di top 7. Mungkin nasib kurang sedikit menyebelahi mereka, tetapi persaingan sebenarnya cukup sengit dalam kalangan peserta-peserta, khususnya finalis top 7 yang terpilih untuk di peringkat ini. Penyampaian hadiah kepada top 5 sedang disempurnakan oleh Mrs. Hilda Liu, Pengerusi Puspanita Kota Marudu. Syabas dan tahniah, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Mrs. Hilda Liu, Pengerusi Puspanita Kota Marudu, kerana sudi menyempurnakan penyampaian hadiah sebentar tadi. Baiklah Oni, sekarang ini kita sudah ada dua unduk ngadau mewakili Kota Marudu, tetapi kita belum ketahui siapakah dalam kalangan dua unduk ngadau ini yang akan mewakili Dun N6 Bandau dan juga Dun N7 Tande. Dan kedua-dua unduk ngadau ini perlu untuk mencabut mencabut ataupun undi bagi menentukan di manakah wakil yang akan diwakilinya, sama ada Dun Bandau ataupun Dun Tande. Ya. Dan pastinya Urus Setia sudah pun menyempurnakan tugasan ini untuk memberikan ruang kepada peserta ataupun dua unduk ngadau ini memilih dun mana yang mereka wakili. Bagaimana? Dan di tangan mereka kita dapat lihat bagaimana finalis nomor 7, sila perlihatkan. Okey, MC, perlihatkan kepada MC. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, finalis yang memakai nomor 7 mewakili Dun N6. Dan finalis yang memakai nomor 14 mewakili Dun N7.
yaitu N7 Tandek. Syabas dan tahniah, kita sudah ketahui kedua-dua undung ngadau ini mewakili Dun N6 Bandau, yaitu peserta yang memakai nombor 7 dan juga finalis yang memakai nombor 14 untuk Dun N7 Tandek. Baiklah, untuk menyempurnakan penyampaian hadiah kepada dua undung ngadau kita, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Puan Elis Bongol, pengerusi undung ngadau Kota Marudu 2021 untuk menjemput dan mengiringi yang berhormat Tuan Henrus Anding, Pembantu Menteri Industri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah, diiringi oleh yang berusaha Puan Elis Bongol untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang ataupun unduk ngadau daerah Kota Marudu yang mewakili N6 Bandau dan juga N7 Tandek. Di mana N6 Bandau diwakili oleh finalis yang memakai nombor 7 yaitu Cik JB Angelisa Johil, dan N7 Tandek diwakili oleh finalis yang memakai nomor 14, Sizlin Zitol. Kita saksikan juga sekarang ini unduk ngadau Kota Marudu 2019 Nurul Yanadido sedang memakotakan kedua-dua unduk ngadau dan juga memasangkan selendang bagi kedua-dua unduk ngadau. Unduk ngadau 2021. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pemenang ataupun unduk ngadau Keamatan Kota Marudu 2021, kedua-dua mereka membawa pulang hadiah berupa wang tunai sebagai iringan sebanyak RM3,000, sejambak bunga atau bouquet of flowers, trofi, sijil penyertaan, chaise atau selempang, dan juga mahkota unduk ngadau Kota Marudu. Dan sekarang ini penyampaian hadiah dan anugerah kepada wakil Dun N6 Bandau yaitu Tati JB Angelisa Johil.